Halo guys, ini adalah hari Minggu guys. Ini kalau dihitung ini sebetulnya hari ke-15 guys buat timun ini guys. Ini kemarin kita kocor guys. Ini sempatnya kita biasanya melakukan perawatan adalah 7 hari sekali guys. Namun ini hitungnya ya 8 hari guys, karena seharusnya hari Sabtu, karena hari Sabtu ini nggak sempat. Ini kita hari Minggu kita spraynya guys. Halo guys, ini adalah obat kita yang kita pakai. Ini persis dengan kemarin guys, namun dosisnya agak kita tinggikan sedikit, yaitu kita memakai 2 insek dan 1 fungi, dan juga kita kasih nutrisi ultra adap guys. Jadi untuk dosisnya sendiri adalah ini guys, antrakol ini kita kasih 3 sendok makan guys. Ini jadi antrakol dengan bahan aktif propinem guys, ini kita pakai 3 sendok guys. Ini enggak kelihatan videonya karena ini kita rekod sendiri guys, jadi apa ya, ini merekam sendiri sambil pegang, sambil ini enggak kita kerepotan. Cuman intinya kita 3 sendok makan ini guys fungisidanya antrakol. Ini insek kita yang pertama ya guys, ini dengan bahan aktif metomil guys. Ini untuk ulat gerayak guys. Ini apa ya merek dagangnya ya, saya jarang pakai ini, cuman saya memang tidak terlalu fanatik dengan obat. Sebenarnya saya yang Miramar guys, cuman bahan aktifnya metomil guys. Jadi intinya untuk ulat gerayak saya pakai ini guys. Ini dosisnya 2 sendok makan. Kemudian ini guys, ini obat andalan kita guys, ini kartu true kita guys. Ini namanya Beskrimet guys, ini dengan bahan aktif Abamectin guys. Ini obatnya ini sebetulnya lintas dimensi guys, jadi jangkauannya luas guys, bisa untuk kutu kebul, bisa untuk ulat dan sebagainya. Ini jadi kita pakai ini yang lumayan tinggi dosisnya guys, karena ini Beskrimet ukurannya 36 gram per liter guys. Kali ini kita pakai dosis 2 sendok makan guys, alias 10 mili. Jadi seperti itu guys ya, agenda perawatan kita hari ini yaitu penyepraian guys. Jadi apabila nanti ya teman-teman ingin bertanya atau apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhiru kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.